Mohon perhatian, Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di ruang video conference. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, para Menteri Kabinet Indonesia Maju atau yang mewakili, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, limpahan rahmat dan juga karunia-Nya. Di hari yang berbahagia ini, Senin 23 November 2020, kita dapat berkumpul bersama pada acara pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Selama 1,5 jam ke depan, kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi tentang rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2021 yang menjadi salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta didik melalui peningkatan ketersediaan guru ASN, yaitu dengan cara melakukan rekrutmen guru PPPK ini. Tentunya kita harapkan bersama program ini akan membuat kebijakan antar kementerian dan lembaga pusat dengan kebijakan dan implementasi di daerah lebih terintegrasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Ibu Hari Nur Cahya Murni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Pan-RB, Bapak Dwi Wahyu Atmaji, Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diwakili oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Bapak Soharman. Bapak dan Ibu Kepala Daerah, Bapak dan Ibu Pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya kita bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati dan banggakan, berbagai riset menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh peran guru. Tinggi rendahnya kualitas guru akan membedakan sekitar 53% hasil belajar siswa dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60% dari jumlah kebutuhan seharusnya. Jumlah ini pun dalam 4 tahun terakhir terus menurun rata-rata 6% setiap tahun. Hal ini menyebabkan sulitnya tercapai pelayanan yang optimal bagi para siswa. Di sisi lain, terdapat banyak sekali guru-guru non-pegawai negeri sipil atau guru-guru honorer yang memiliki kompetensi yang sangat baik, namun kesejahteraannya masih belum terjamin dengan baik. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada para peserta didik adalah melalui penyediaan tenaga pendidik yang berstatus ASN,
Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Selain memastikan ketersediaan pengajar andal, kebijakan ini membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah di tanah air yang memang layak menjadi ASN. Upaya pemerintah ini telah ditempuh dengan koordinasi, sinkronasi, dan integrasi berbagai program dan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Di antaranya mengenai peta kebutuhan, pengusulan formasi, kebutuhan alokasi anggaran untuk gaji beserta tunjangan melekatnya, serta proses rekrutmen. Terkait dengan hal tersebut, pada hari ini pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Saat ini telah hadir perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk menyampaikan secara langsung arah kebijakan seleksi guru P3K ini. Demikian yang dapat saya laporkan. Kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden untuk dapat memberikan sambutan sekaligus arahan terkait seleksi guru P3K agar sesuai dengan visi mewujudkan Indonesia maju melalui pengembangan SDM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Terima kasih Bapak Nadiem Anwar Makarim atas laporannya. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, inilah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir dalam acara pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2021. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan dalam acara yang sangat penting ini. Saya juga menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Presiden Jokowi yang dengan berat hati tidak dapat hadir pada acara ini karena ada kegiatan kenegaraan yang lain. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Di berbagai kesempatan, saya juga selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. SDM yang unggul adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetisi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara lebih spesifik, SDM unggul yang ingin dihasilkan melalui proses belajar mengajar di tanah air setidaknya memiliki kriteria berketuhanan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, memiliki jiwa gotong royong, dan bercara pandang kebinekaan global. Meskipun tugas pengajaran merupakan tugas seluruh anggota masyarakat termasuk keluarga, tapi para guru memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan SDM unggul sebagaimana yang saya gambarkan di atas. Untuk itu diperlukan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang tinggi dan yang tidak boleh dilupakan adalah jumlahnya harus memadai sesuai dengan sebaran satuan pendidikan di seluruh tanah air.
Pada saat ini diperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri adalah sekitar 1 juta guru. Sejak 4 tahun terakhir, jumlah guru menurun sekitar 6% setiap tahunnya karena pensiun dan pergantiannya tidak dapat mengejar kebutuhan jumlah guru karena meningkatnya jumlah siswa didik. Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer. Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan bagi yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari rekan mereka yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Padahal banyak dari mereka yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik. Selain itu, para guru honorer tidak dapat mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, kursus, ataupun mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi, sehingga baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru. Padahal seiring dengan berkembangnya zaman, kompetensi guru perlu untuk ditingkatkan. Hambatan-hambatan ini dalam jangka panjang berakibat pada tertinggalnya kualitas para guru honorer. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dimungkinkan untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pengaturan lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini serta mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, sejak tahun yang lalu telah dilakukan pengangkatan guru PPPK walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Tahun 2021 pemerintah merencanakan untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan. Sudah tentu untuk dapat diangkat menjadi PPPK diperlukan persyaratan tertentu. Guru adalah pilar pendidikan, keberhasilan proses pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Untuk itulah pemerintah mengadakan seleksi ini agar diperoleh guru yang memiliki kompetensi yang memadai melalui proses yang objektif, jujur, dan terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa kompetensi guru menjadi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kombinasi dari seluruh kompetensi ini mutlak diperlukan jika kita ingin menghasilkan peserta didik yang mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Para hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita menyaksikan bersama pengumuman rencana proses seleksi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang semakin besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan guru yang memiliki kompetensi, diharapkan proses ini juga menjadi awal dari penyelesaian status para guru honorer di seluruh tanah air. Seleksi ini dibuka bagi semua yang saat ini berstatus guru honorer, termasuk mereka yang pada saat ini berstatus tenaga honorer kategori 2, K2, dan para lulusan pendidikan profesi guru yang pada saat ini belum mengajar. Pengumuman rencana seleksi dimaksudkan agar para calon peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk membantu persiapan para calon guru mengikuti ujian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyiapkan materi pembelajaran mandiri secara online. Para calon guru diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini semaksimal mungkin agar dapat lolos ujian seleksi dengan hasil sesuai yang diharapkan. Setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian sampai 3 kali.
Jika peserta ujian gagal pada kesempatan pertama, maka peserta dapat mengikuti ujian hingga dua kali lagi. Semua biaya ujian seleksi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dan dengan demikian diharapkan para peserta di daerah tidak akan terhambat untuk mengikuti ujian seandainya pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran. Dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh pemerintah, saya mengharapkan agar semua calon guru yang berminat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengharapkan kesempatan ini menjadi solusi menyeluruh bagi pembenahan tata kelola guru, sehingga ke depan tidak terjadi lagi kekurangan guru yang berkompetensi dan guru dapat berkonsentrasi untuk mengajar penuh. Saat ini masih banyak guru yang merangkap mengajar beberapa mata pelajaran dan merangkap mengajar di beberapa sekolah, sehingga berakibat pada menurunnya kualitas proses belajar mengajar. Selain itu, memperoleh guru yang berkompetensi, keseluruhan proses seleksi ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kepastian status bagi para guru honorer yang selama ini telah mendedikasikan hidupnya dalam dunia pendidikan. Dengan status sebagai aparatur sipil negara ASN, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik di seluruh tanah air. Hadirin yang saya hormati, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar tata kelola guru yang baik dapat diwujudkan. Untuk dapat diangkat sebagai guru ASN, terlebih dahulu perlu ditetapkan formasi untuk guru oleh pemerintah daerah. Untuk itu perlu dibangun peta kebutuhan guru yang akurat. Pemerintah telah menyiapkan anggaran bagi mereka yang lulus seleksi tahap pertama, dan untuk jangka menengah akan disediakan anggaran untuk 1 juta formasi guru PPPK. Saya mengharapkan agar Menteri Dalam Negeri dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk segera menetapkan formasi kebutuhan guru di daerah masing-masing. Selanjutnya, pemerintah daerah agar mengajukannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menuntaskan seluruh proses dalam rangka mewujudkan tata kelola guru yang baik. Saya meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa guru memiliki beban tugas yang sangat berat. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap kualitas anak didiknya, tapi juga memiliki tanggung jawab kepada negara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam menghasilkan SDM unggul. Untuk itu, seperti yang kita saksikan pada hari ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat tinggi pada tenaga pendidik, khususnya para guru. Semoga pelaksanaan seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar. Saya mendoakan kita semua dalam keadaan sehat dan dapat melewati pandemi COVID-19 ini, serta dapat kembali membangun Indonesia dengan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan ruang video conference. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Hadirin dipersilahkan duduk. Sekali lagi, izinkan saya kembali menyapa para hadirin dan tamu undangan
yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Bapak Dwi Wahyu Atmaji selaku Sesmen Pan RB, dan Bapak Teguh Wijinarko selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur. Menteri Dalam Negeri yang diwakili Ibu Hari Nur Cahya Murni selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diwakili oleh Bapak Suharman selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Para Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan pemerintah daerah. Dan juga para perwakilan asosiasi guru dan organisasi pendidikan. Selanjutnya, kita akan melihat tayangan yang berisi tentang harapan dan aspirasi dari para guru honorer terkait rencana pemerintah memperluas status dan meningkatkan kesejahteraan melalui seleksi P3K seperti apa. Mari kita simak bersama-sama. Profesi menjadi seorang guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Kita bisa mampu membawa kebahagiaan buat orang lain, meskipun itu bukan berupa materi. Awalnya saya ingin menjadi guru karena saya melihat saudara saya yang menjadi guru. Kehidupan seharinya selalu ada tanda tawa dengan anak-anak didiknya. Selalu dihiasi dengan senyum tawa anak-anak didiknya. Dukanya menjadi guru itu honornya sudah pasti kecil, bayarannya itu tidak rutin setiap bulan. Ada 2 bulan bekerja dikasih honor 1 bulan, kadang saya sampai 4 bulan. Kalau mau bicara perasaan ya agak sedikit menyedihkan ya. Sekarang saja kami belum gajian ya, sampai sekarang ini kan menunggu. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi sekarang ini, yang mana ekonomi semakin susah, ya berpengaruh pada kesejahteraan kami sebagai guru honorer. Tapi tetap bersyukur saja dengan keadaan seperti ini. Apalagi karena kami guru honor, kami selalu dianggap remeh. Kalau kami buat ini selalu ada ini. Padahal sebenarnya kami mau berusaha supaya menjadi yang terbaik. Tapi karena status, namanya beda status di sini, jadi kadang-kadang mereka memandang kami dengan sebelah mata. Ketika saya melihat anak-anak itu bisa mempraktikkan apa yang saya ajarkan, bisa berhasil, wah senangnya luar biasa. Seperti saya tidak hanya mendapatkan segunung emas, tapi rasanya duka-duka saya sebagai guru honorer itu udah hilang. Ketika masuk kelas, udah ketemu dengan senyum-senyum anak-anak yang berbeda-beda, udah ketemu dengan keunikan-keunikan mereka, ya. Ada yang protes, ada yang lucu, ada yang komplain, itu kita ketemu dengan kondisi seperti itu, tiba-tiba langsung hati sudah senang. Yang mengilhami saya, mengapa saya kuat sampai sekarang menjadi seorang guru, bahwa apa yang kita kejar di dunia ini itu bukan hanya materi saja, tetapi ada rasa kebanggaan bagaimana sih kita bisa menampilkan diri ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya senang sekali mendengar ada program P3K ini, karena memberikan harapan kepada kita guru-guru honorer yang sudah tidak bisa mendaftar lagi ke PNS. Ini angin segar buat kami, Pak. Bertahun-tahun kami menjadi seorang honorer, bisa berpunya kesempatan untuk mengabdikan diri menjadi seorang abdi negara. Dengan adanya status yang jelas, bisa berdampak kepada kesejahteraan yang lebih baik.
Setelah kita saksikan bersama-sama video dari para guru honorer yang selama ini sudah menjadi bagian dari perjuangan pendidikan Indonesia, kita akan segera menyimak paparan yang akan disampaikan oleh para panelis kita siang hari ini. Kami persilahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim untuk memberikan paparan. Kepada yang terhormat Bapak Nadiem Anwar Makarim, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak dan Ibu Menteri serta hadirin yang saya hormati. Izinkan saya memaparkan pentingnya seleksi guru P3K pada tahun 2021 mendatang. Saya sudah banyak berkeliling ke sekitar Indonesia, berbagai macam daerah, dan setiap kali saya menemui guru-guru honorer, ada banyak sekali dari mereka yang punya hati nurani, yang tulus untuk mengajar, dan punya berbagai macam inovasi dan motivasi untuk belajar. Jadi semakin saya terjun ke lapangan, semakin saya menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang dibayar antara 100 sampai 300 ribu rupiah per bulan, yang sebenarnya layak menjadi ASN, yang sebenarnya punya kompetensi untuk menjadi guru yang baik. Dan karena itu kita memastikan di Kemendikbud bahwa ada jawaban dari pemerintah, ada jawaban mengenai bagaimana bagi yang layak dan punya kompetensi yang baik, bagaimana mengenai kesejahteraan mereka, bagaimana mengenai kesetaraan nafkah mereka. Jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan pembuktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh Nusantara kita. Berikut. Mengapa seleksi ini dibuka? Seleksi P3K ini dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita itu mencapai sekitar 1 juta guru. Ini di luar PNS yang saat ini mengajar. Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita. Tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil. Kesempatan yang untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka. Untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada filsafat Merdeka Belajar. Di mana setiap guru-guru kita, guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya. Apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka. Berikut. Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini? Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini. Berikut. Salah satu hal yang terpenting untuk kebijakan ini adalah agar semua pemerintah daerah, rekan-rekan kita di dunia pendidikan, dan juga media untuk memperjelas apa yang dilakukan di tahun 2021. Dan kenapa ini beda dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama harus ditekankan bahwa ini adalah seleksi massal yang akan dilakukan secara online di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiapkan. Tetapi masih harus lolos seleksi. Jadi salah satu pesan yang terpenting bagi teman-teman media juga dalam pengumuman ini dipastikan bahwa ini adalah seleksi di tahun 2021. Jadinya apa yang membuat seleksi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya? Dulu, formasi guru P3K itu terbatas.
dan ada kuota-kuotanya. Jadi banyak sekali guru-guru honorer kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya. Di tahun 2021 ini akan berubah. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi, dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Nah, berarti ini yang sangat penting. Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru, yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200 ribu. Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu, sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya, ya, karena kalau lolos tes P3K ini anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan, tidak perlu khawatir. Jadi ini perbedaannya dari yang dulu. Dulu formasi itu terbatas, di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti tes online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya. Yang kedua, sebelumnya setiap pendaftar itu diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi rata-rata sebanyak 1 kali per tahun untuk mengikuti itu. Bedanya di tahun 2021, setiap pendaftar ini diberikan kesempatan beberapa kali. Jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama, dia dapat belajar lagi, belajar ulang, dan mengulang ujian hingga 2 kali. Ya, 2 kali lagi. Jadi total itu bisa mengambil 3 kali tes tersebut. Dan ini bisa di tahun yang sama, di tahun 2021, ataupun di tahun berikutnya. Karena ini akan menjadi suatu program yang berkesinambungan. Ketiga, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi ini. Karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita itu masih terjaga. Keempat, sebelumnya pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tapi di tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya karena anggarannya sudah disiapkan. Dan yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian sebelumnya biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi di tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Ini adalah perubahan-perubahan yang transformatif dari proses seleksi sebelumnya dan yang sekarang. Makanya kami di Kemendikbud beserta bekerja sama dengan PAN-RB dengan juga Kemenq untuk memastikan bahwa di 2021 kita benar-benar memberikan kesempatan yang adil untuk semua guru honorer membuktikan kehandalannya, membuktikan kompetensinya untuk bisa menjadi ASN. Berikut. Terima kasih. Sekian dari saya, peserta saya. Sekali lagi, saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya. Untuk 2021, kita akan menjamin bahwa semua guru honorer akan bisa mengikuti tes seleksi ini dan akan diberikan beberapa kesempatan, bukan hanya satu. Dan juga dari sisi daerah, kami harap sekali lagi bahwa setiap pemerintah daerah
mengajukan formasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kebutuhannya yang benar. Karena anggaran, kalaupun lulus seleksi, akan sudah dijamin oleh pemerintah pusat. Terima kasih, semoga ini menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer kita yang selalu senantiasa berjasa untuk pendidikan masa depan generasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim atas paparan yang diberikan. Arahan berikutnya akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyani Indrawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kepada Ibu Sri Mulyani, kami mohon untuk mengaktifkan audionya terlebih dahulu. Karena audionya masih mute. Ya, baik. Sudah. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan para hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pandemi COVID-19 memang benar-benar merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Ini yang disebut sebagai situasi yang tidak ada presidennya atau presidennya 100 tahun yang lalu dan merupakan sesuatu yang extraordinary. Dan ini memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini telah membuat berbagai langkah-langkah di bidang kesehatan, namun juga di bidang sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai anggaran dikeluarkan di dalam rangka untuk terus mendukung masyarakat yang memang menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang luar biasa penting. Dan meskipun kita dihadapkan pada tantangan dan ancaman COVID, maka proses belajar dan mengajar seharusnya tetap bisa dilaksanakan. Namun ini tentu membutuhkan banyak daya dan upaya dari seluruh pihak. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah sendiri, para guru, para orang tua murid, dan tentu dari para murid-murid kita. Oleh karena itu, di dalam program PEN, mengingat kondisi COVID-19 telah menciptakan disrupsi yang luar biasa, di dalam program APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memberikan dukungan yang sangat signifikan agar proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Salah satu yang diberikan adalah bantuan gaji guru honorer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebesar 2,94 triliun. Juga gaji guru honorer dari Kementerian Agama sebesar 2,08 triliun. Kita juga memberikan melalui budget negara bantuan pesantren sebesar 2,61 triliun sehingga mereka bisa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar meskipun tetap menggunakan protokol kesehatan. Pemerintah juga memberikan subsidi kuota internet yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 5,5 triliun dan bantuan internet bagi pelajar, siswa, mahasiswa, dan guru di Kementerian Agama sebesar 1,16 triliun. Bantuan internet ini menjadi penting karena kita tidak bisa menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar menggunakan metode tatap muka dan pertemuan fisik. Dan oleh karena itu kita melihat banyak rumah tangga dari sisi pengeluarannya meningkat karena mereka harus membayar internet kuota.
Maka pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membantu kepada murid-murid, yaitu melalui orang tuanya 60 juta pelajar atau siswa diberikan kuota internet sebesar dari mulai untuk PAUD sebesar 20 GB per bulan, dan untuk murid SD hingga SMP dan SMA atau madrasah setaranya 35 GB per bulan. Sedangkan untuk 6 juta mahasiswa juga diberikan internet kuota, dan untuk guru 42 GB per bulan. Sedangkan untuk dosen 3,8 juta dosen dan guru diberikan 50 GB per bulan. Keseluruhan dana ini menggunakan anggaran hingga mencapai lebih dari 6,66 triliun rupiah hanya untuk internet. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah bagi para tenaga pendidik dalam hal ini dan tenaga kependidikan serta yang statusnya non-PNS. Penerima bantuan subsidi upah ini adalah sebesar 1,6 juta dari pendidik dan tenaga pendidik kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud. Juga untuk di lingkungan Kementerian Agama 800 ribu dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kementerian Agama juga mendapatkan bantuan subsidi upah ini. Bantuan ini sebesar 600 ribu selama 3 bulan dengan total anggaran mencapai 3,66 triliun rupiah. Ini seluruhnya diberikan di dalam rangka kita mengetahui bahwa kita tidak bisa menyampaikan bahwa oh seandainya pandemik tidak terjadi. COVID masih terjadi dan masih berlangsung. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berikhtiar. Dan dengan berbagai anggaran tadi kita harapkan meskipun pasti tidak 100% optimal, para pelajar, para murid, dan mahasiswa tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar. Dan para pengajar, para guru, para dosen bisa memberikan kesempatan untuk melakukan pengajaran. Untuk tahun 2020 ini, kita juga tetap mengeluarkan anggaran pendidikan untuk berbagai kegiatan seperti membangun rehabilitasi sekolah dasar dan menengah. Ada 528 sekolah yang dibangun atau direhabilitasi. Ada 226 madrasah dan sekolah keagamaan yang juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi. Kita juga membangun 24 asrama dan 25 ruang belajar pada pondok pesantren. Selain itu, pemerintah masih terus memberikan beasiswa dari mulai program Indonesia Pintar untuk 15,95 pelajar siswa SD, SMP, SMA, dan untuk mahasiswa sebanyak 736.000 orang mahasiswa yang ikut di dalam beasiswa Bidik Misi atau Kartu Indonesia Kuliah. Untuk lingkungan Kementerian Agama, kita memberikan bantuan operasi sekolah di lingkungan Kementerian Agama untuk 7,6 juta siswanya. Juga bantuan operasi pesantren untuk 193 ribu lembaga yang memiliki 14,2 ribu pesantren atau siswa pesantrennya. Dan juga kita memberikan berbagai dukungan agar kegiatan belajar tetap bisa berjalan baik. Ibu, Bapak, dan sekalian, ini adalah sesuatu pemihakan. Memang anggaran pendidikan merupakan anggaran yang paling besar di dalam belanja negara, 25% atau lebih dari 500 triliun. Untuk anggaran pendidikan yang disalurkan melalui daerah menjadi sangat penting.
Oleh karena itu peranan Bapak Menteri Pendidikan atau Mas Menteri menjadi sangat penting. Bagaimana mengkoordinasikan antara anggaran di tingkat pusat dengan anggaran yang sudah didelegasikan ke daerah yang merupakan kewenangan daerah, namun seharusnya juga kualitas dan kepastian dari sisi deliverynya harus tetap kita jaga. Kita memberikan bantuan operasi sekolah untuk Kemendikbud, semuanya disalurkan melalui daerah, melalui transfer keuangan dana desa, yaitu untuk 44,1 juta siswa yang berada di sekolah di lingkungan Kemendikbud. Juga untuk bantuan operasi sekolah tingkat PAUD, 5,6 juta anak-anak usia dini. Tunjangan profesi guru juga disalurkannya melalui APBD, melalui TKDD untuk 838 ribu guru. Juga pembangunan ruang kelas beserta perabotan, lebih dari 6.400 ruangan, rehabilitasi ruang kelas 30 ribu ruangan, itu disalurkan melalui transfer ke daerah, yaitu melalui APBD. Pembelian dukungan dari pemerintah untuk peralatan pendidikan sebanyak 42 ribu paket, pembangunan laboratorium, ruangan laboratorium, atau peralatan laboratorium sebanyak lebih dari 3.400 paket, itu semuanya berasal dari anggaran APBN yang disalurkan melalui APBD, dan oleh karena itu pemerintah daerah dan dinas pendidikan sangat penting untuk meyakinkan bahwa hal itu bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh sekolah maupun murid-murid. Kita juga memberikan peralatan untuk TIK atau untuk komputer, internet, dan pelayanan untuk perpustakaan yang juga ditingkatkan. Kami dari Kementerian Keuangan akan terus berupaya dan mendengar apa yang menjadi desain reformasi pendidikan dari Mas Menteri dan juga dari Kementerian Agama. Tentu dengan harapan bahwa anggaran yang begitu besar betul-betul bisa dinikmati dalam bentuk layanan pendidikan yang baik dan merata untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia. Seperti tadi sudah ditayangkan di dalam film di awal, bahwa banyak anak-anak Indonesia di seluruh Indonesia seharusnya mereka berhak mendapatkan kualitas layanan pendidikan yang sama dimanapun mereka berada. Karena itulah anggaran pendidikan memang didesain seharusnya untuk membuat semua anak Indonesia bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan kualitas yang sama. Untuk tahun depan APBN, kami juga tetap menyediakan anggaran yang luar biasa besar untuk bidang pendidikan ini. Sebanyak lebih dari 550 triliun, di mana 184,5 triliun itu adalah belanja yang dikelola oleh Kementerian Dikbud maupun Kementerian Agama serta kementerian lembaga lain. Kita juga masih ada cadangan di Bendara Umum Negara yang sering Mas Mendikbud menyampaikan. Kemendikbud memiliki anggaran lebih dari 81,5 triliun dan Kementerian Agama 55,9 triliun. Itu semuanya adalah untuk kegiatan pendidikan. Sedangkan kementerian lembaga lain yang juga melakukan kegiatan pendidikan, mereka memiliki anggaran sekitar 23,1 triliun dibagi kepada seluruh atau sebagian besar dari kementerian lembaga. Transfer ke daerah sekali lagi juga merupakan anggaran yang terbesar untuk pendidikan. Saya mengikuti Mas Menteri untuk melakukan redesigning berbagai cara untuk mentransfer anggaran pendidikan ini sehingga benar-benar bisa didedikasikan bagi sektor pendidikan. Apakah itu untuk guru, apakah itu untuk peralatan sekolah, apakah itu untuk berbagai kegiatan belajar mengajar. Ada 156,6 triliun anggaran yang merupakan transfer untuk gaji pendidik dan non gaji pendidik. Kami juga melakukan transfer khusus sebesar 135 triliun tahun depan untuk memberikan akses dan mutu layanan pendidikan.
juga melalui dana insentif daerah di dalam rangka untuk mendukung program digitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh Mas Mendikbud. Kita juga masih punya dana 6 triliun untuk otonomi khusus di dalam rangka untuk membantu sarana-prasarana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, anggaran pendidikan begitu besar dan memang disalurkan melalui berbagai channel dan program. Ini merupakan suatu tantangan. Oleh karena itu, peranan dari Kemendikbud di bawah pimpinan Mas Menteri menjadi sangat penting. Karena memang anggaran untuk pendidikan itu mencakup dari mulai beasiswa, baik itu beasiswa untuk murid-murid maupun untuk para mahasiswa, itu mencakup lebih dari 1 juta orang. Kemudian ada juga program Indonesia Pintar, yaitu semacam beasiswa untuk anak-anak murid siswa kita yang mencapai lebih dari 18 juta orang atau murid. Kita juga memberikan gaji tunjangan profesi guru untuk non-PNS. Ada 293 ribu guru di Kemendikbud dan 270 ribu guru di lingkungan Kementerian Agama, serta bantuan operasi sekolah bagi lebih dari 240 ribu sekolah di Indonesia. Nah, terkait acara hari ini, kami menyambut gembira bahwa Kementerian Dikbud akan melakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu ini sudah dilakukan dengan suatu perhitungan yang matang dan program yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Menteri mengenai mekanismenya. Jumlah guru non-PNS sekarang ini adalah sebesar 1,6 juta orang. Jadi kalau seandainya rekrutmen hari ini bisa terjadi, tentu bisa mengurangi atau dalam hal ini akan mengalihkan status dari yang non-PNS menjadi P3K. Karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh para guru honorer tadi, gaji dan tunjangan dari status non-PNS atau honorer menjadi guru yang statusnya ASN atau P3K memang berbeda. Kami tentu terus berusaha untuk mendukung langkah-langkah perbaikan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga tadi kualitas dari para guru tersebut. Jadi kami senang bahwa dalam hal ini akan dilakukan rekrutmen melalui ujian. Dan kita berharap juga para guru bisa mempersiapkan dan tadi seluruh anggaran untuk rekrutmen dibiayai oleh anggaran APBN kita. Kalau kita lihat, untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki dua anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD. 1,46 juta untuk ASN pusat dan 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan 24,92 triliun untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290. Untuk daerah yang akan lebih besar, dalam hal ini untuk CPNS 119.094, dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendikbud akan ada rekrutmen sampai dengan 1 juta
2.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Selain itu kami masih ada untuk P3K non-guru, yaitu tenaga non-kependidikan, itu masih akan ada formasi sebanyak 70 ribu lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai 24 triliun. Tadi yang saya sampaikan untuk atau 24,9 berarti sudah mendekati 25 triliun. Banyak pemerintah daerah mengatakan yang mereka akan rekrut kalau ada anggarannya, dan sekarang kami telah menyediakan anggaran. Tentu dengan demikian kita berharap akan ada proses perekrutan dengan tetap menjaga kualitas. Alokasi anggaran untuk pembayaran gaji tunjangan yang melekat pada gaji untuk tahun anggaran 2021 ini akan mencapai sebesar 58,8 triliun. Nah, mekanismenya tentu saja dalam hal ini, sesudah formasi guru tadi ditetapkan di masing-masing kabupaten, kota, daerah, kalau yang untuk tadi P3K daerah, maka kemudian mereka melakukan tadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menteri atau Mas Menteri. Nanti kalau sudah ditetapkan pengangkatan P3K-nya oleh pemerintah daerah dan registrasinya di Badan Kepegawaian Nasional, sesuai dengan hasil seleksi yang tadi diselenggarakan oleh Kemendikbud dengan Kementerian Pan-RB, maka pembayaran gajinya akan menggunakan jalur APBD, di mana kami akan melakukan transfer melalui transfer umum. Dan penyaluran DAU setiap bulannya dilakukan sesudah pemerintah daerah menyampaikan realisasi belanja pegawainya. Jadi dalam hal ini Kementerian Keuangan akan terus mengikuti proses ini, berapa yang nanti akan mengikuti ujian, berapa yang kemudian betul-betul direkrut, berapa yang kemudian mendapatkan pengangkatan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan atau diregistrasi di BKN, dan dengan basis itu kemudian akan dilakukan transfer umum sehingga kemudian pemerintah daerah bisa membayar melalui dana transfer umum yang ditetapkan. Kami sangat menyadari bahwa kualitas guru adalah sangat-sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sangat mendukung apa yang disampaikan dan merupakan tekad dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk terus melakukan reformasi kegiatan pendidikan di Indonesia agar makin meningkat kualitasnya. Saya selalu teringat bahwa teachers affect eternity, no one can tell where their influence stop. Artinya pengaruh guru itu hampir selamanya dan gak pernah bisa diketahui kapan berhentinya. Banyak kalau Bapak dan Ibu sekalian dengar orang yang sukses nanti mengatakan, saya teringat kepada guru saya yang inspiratif, dan itu selalu diingat sampai sepanjang hayatnya. Jadi profesi guru adalah profesi yang luar biasa penting. Saya berharap langkah-langkah ini akan bisa memberikan tidak hanya sekedar harapan, tapi juga tekad dari seluruh para tenaga pendidik, para guru, untuk terus mencintai, berdedikasi, dan memberikan yang terbaik untuk para siswanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati atas arahan yang diberikan. Dan arahan berikutnya akan disampaikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ibu Hari Nur Cahya Murni. Kepada yang terhormat Ibu Hari Nur Cahya Murni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengumumkan Pak Bapak Menteri Dalam Negeri karena pada saat yang bersamaan dan ada acara ANEF untuk rencana pilkada serentak 9 Desember 2020
sehingga beliau menugaskan kepada kami untuk mewakili dan menyampaikan 5 catatan yang kami akan aturkan dalam kesempatan yang baik ini. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, bahwa Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung rencana atau kebijakan seleksi guru honorer menjadi P3K pada tahun 2021. Dukungan tersebut nyata diwujudkan di dalam penyiapan rancangan Permendagri tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan guru P3K pada instansi daerah sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 2 Perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Yang ketiga, kepada pemerintah daerah kiranya dapat dalam kesempatan pertama melakukan pemetaan dan penghitungan secara cermat terkait kebutuhan pendidikan dan kependidikan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana arahan Bapak Wakil Presiden tadi, Bapak Ibu, karena yang dibutuhkan sebetulnya adalah 1 juta guru, tetapi saat ini pemerintah daerah seluruhnya baru mengajukan 200 ribu, dan untuk itu secara bertahap barangkali Bapak Ibu para pimpinan daerah untuk segera memetakan kebutuhan tadi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah wajib menyediakan tunjangan guru P3K yang dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Dan untuk itu, Menteri Dalam Negeri proses sedang menyiapkan rancangan Permendagri sebagaimana yang kami sampaikan tadi sebagai tindak lanjut dari pasal 7 ayat 2 Perpres 98 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Saya kira itu beberapa poin yang disampaikan Bapak Menteri Dalam Negeri dalam kesempatan ini yang kami bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hari Nur Cahya Murni atas arahan yang diberikan. Paparan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Teguh Wijinarko selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepada yang terhormat Bapak Teguh Wijinarko, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama barangkali kami sampaikan permohonan maaf karena Bapak Menteri Pan-RB tidak hadir dalam acara ini karena beliau ada acara yang lain dan beliau meminta saya untuk menyampaikan beberapa materi arahan terkait dengan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Pertama barangkali rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 ini sebenarnya sudah direncanakan sejak bulan April yang lalu. Nah, kemudian dari sinilah kami kemudian bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Dalam Negeri dan BKN terus melakukan koordinasi untuk merealisasikan rencana ini. Dan sampailah pada akhirnya pada hari ini kita mengumumkan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Pada dasarnya dengan seleksi melalui jalur P3K ini, maka sebenarnya usia pelamar itu bisa dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Yaitu kalau guru itu kira-kira 59 tahun. Sampai dengan saat ini kita sebenarnya sudah membuka formasi untuk 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah, yaitu 32 provinsi, 370 kabupaten kota, dan 89 kota. Nah, kemudian atas dasar saat ini, maka pengajuan usulan formasi guru P3K akan diperpanjang sampai dengan tahun
sampai dengan 31 Desember tahun 2020 melalui aplikasi informasi Kementerian PAN dan RB. Nanti Kementerian PAN RB akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta dengan mempertimbangkan data Dapodik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya kami juga menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, kemudian baru-baru ini telah terbit Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K, dan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Serta kami juga sudah mengeluarkan sekitar 3 permen PAN-RB terkait dengan P3K ini untuk mendukung pelaksanaan tentang P3K ini. Nah, saat ini kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN, BPKP, BSSN, dan BBT untuk mempersiapkan atau merancang sistem penerimaan soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang kita sinergikan bersama. Dalam waktu dekat, barangkali setelah kita persiapkan semua, Kementerian PAN-RB akan menetapkan peraturan Menteri PAN-RB terkait dengan dasar hukum pelaksanaan seleksi guru P3K tahun 2021 ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita simak bersama paparan dari Bapak Teguh Wijinarko. Paparan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diwakili oleh Bapak Suharman selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Kepada yang terhormat Bapak Suharman, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf atas Kepala BKN tidak bisa hadir pada pertemuan kita pada siang hari ini karena ada kegiatan lain yang beliau tidak bisa wakilkan. Untuk itu beliau meminta kami untuk menyampaikan beberapa materi paparan terkait dengan kebijakan pengadaan P3K untuk guru tahun 2021. Bapak Kepala BKN beberapa waktu yang lalu, nanti dulu sebelumnya, gitu. Bapak Kepala BKN pada waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa BKN dalam konteks pelaksanaan reformasi guru, khususnya sektor pendidikan, BKN sangat mendukung penuh terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim. Dan BKN tentu saja akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan apa yang sudah disampaikan di dalam reform beberapa kali rapat pertemuan yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk itu, sesuai dengan agenda yang disampaikan kepada Kepala BKN, kami akan sampaikan bagaimana kebijakan terkait dengan pengadaan guru P3K ini pada tahun 2021. Mungkin langsung ke slide ketiga, mungkin. Terus lanjut, terus saja. Terus satu lagi, ya. Pelaksanaan seleksi P3K guru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan guru, pada dasarnya prinsip pelaksanaannya, terutama di dalam konteks pelaksanaan seleksi, akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Transparan tentu saja sebagaimana proses pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K tahap pertama yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana semua publik masyarakat akan bisa mengontrol, melihat dari capaian yang diperoleh oleh setiap peserta seleksi. Sehingga tidak ada kemudian di dalam proses seleksi ada yang merasa dirugikan atau ada yang merasa dicurangi di dalam terhadap capaian-capaian seleksi yang dilakukan oleh setiap peserta. Dan di dalam konteks tahapan pengadaan aparatur sipil negara, bagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Maka tahapan di dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN itu dimulai dari perencanaan. Yang ini sudah berapa kali dilakukan oleh rapat-rapat pertemuannya, termasuk nanti kemudian akan diikuti dengan pengumuman lowongan yang hari ini kita lakukan kick off-nya untuk pengumuman lowongan. Kemudian nanti melakukan pelamaran, para peserta melamar kepada pemerintah tentu saja. Kemudian melakukan seleksi dan pengumuman hasil seleksi serta melakukan pengangkatan atau penetapan nomor induk P3K bagi pegawai yang lolos seleksi. Dan di dalam proses seleksi ini ada beberapa instansi yang terlibat secara langsung yang apa tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Teguh. Misalnya di dalam penyempatan Kementerian PAN-RB itu terlibat di dalam menentukan formasi kebutuhan, berapa banyaknya formasi yang dibutuhkan untuk guru P3K ini di tahun 2021. Tadi Mas Menteri menyampaikan ada kebutuhan sampai dengan 1 juta guru. Apakah nanti 1 juta guru bisa kita penuhi sekaligus atau nanti dilakukan secara bertahap tetapi tetap tercapai 1 juta guru misalnya. Yang kedua, karena nanti ada proses seleksi, maka tentu saja nanti akan ada passing grade. Berapa tingkat kelulusan dari seseorang guru. Sehingga kualitas seseorang guru, seperti tadi diarahkan oleh, sampaikan arahan dari Pak Wapres misalnya, ada beberapa kompetensi-kompetensi dasar dan kompetensi teknis yang dibutuhkan bagi seseorang guru, sehingga ke depan kita berharap bahwa kualitas anak didik kita itu akan jauh lebih baik. Nah, dari sisi BKN tentu saja kami di dalam konteks pendaftaran semua proses yang dilakukan oleh BKN mulai dari pendaftaran itu sudah menggunakan teknologi informasi. Kita mulai dari pendaftaran kita menggunakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara untuk P3K di mana semua peserta nanti akan memakun pesertanya, kemudian mereka registrasi pendaftaran dan termasuk juga melakukan pencetakan kartu ujian. Semua dilakukan by system. Data yang terdaftar, mereka yang mendaftar, kemudian datanya akan terintegrasi dengan data Dapodik untuk melihat, karena tadi dibatasi bahwa P3K guru ini, itu scoping-nya dibatasi bahwa diprioritaskan untuk guru yang sekarang sudah menjadi honorer, yang dia datanya terdaftar di Dapodik, kemudian data yang guru yang sekarang ada di data THK2, serta data guru yang sudah seleksi lulus PPG yang sebagaimana yang program sertifikasi yang dikeluarkan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan. Karena di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 juga yang berhak menjadi aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia, maka tentu saja nanti pada saat pendaftaran sistem juga akan terkoneksi atau terintegrasi dengan data Dapodik, data Dukcapil. Sehingga kami memastikan bahwa semua data orang yang mendaftar itu adalah warga negara Indonesia. Nah, begitu nanti mereka setelah melakukan pendaftaran, maka data kemudian akan dikirim ke sistemnya Kementerian Dikbud, UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputerisasi. Semua proses pengiriman data itu akan dilakukan dengan menggunakan sistem. Jadi tidak ada data yang akan tercecer di tengah jalan. Begitu selesai pelaksanaan seleksi, maka nanti dilakukan pengolahan hasil ujian itu juga langsung disampaikan kepada BKN untuk dilakukan pengolahan nilai dan sekaligus melakukan penetapan NIP. Nah, di BKN sekarang ini kita tidak lagi melakukan mencetak dengan menggunakan kertas, tetapi semua termasuk penandatanganan untuk siapa saja yang lulus sudah menggunakan tanda tangan digital sistemnya dikoordinasikan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Dalam konteks penetapan nomor induk pegawai P3K nanti itu juga dengan menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi BKN termasuk nanti ke depan untuk melakukan unggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pengangkatan seseorang menjadi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K itu sudah menggunakan sistem secara keseluruhan. Next. Lanjut. Nah, di dalam konteks pelaksanaan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kalau kita berbicara perjanjian, maka tentu akan ada kapan rentang waktu perjanjian kerja itu. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ataupun PP 49 tahun 2017 tentang manajemen P3K, di situ sudah mengatur
perjanjian kontrak dengan pegawai P3K itu paling singkat dilakukan 1 tahun dan panjang sesuai dengan pencapaian kinerja dari setiap pegawai P3K tadi. Termasuk juga nanti kesesuaian dari kompetensi. Jadi kalau kompetensinya ternyata tidak pas di bidang itu, maka tentu saja kontrak P3K-nya bisa diputus dan yang bersangkutan kemudian bisa mengikuti kontrak dengan jabatan yang lain, yang berbeda. Kemudian tentu, tapi setelah melaksanakan seleksi. Kemudian ada berdasarkan atas kebutuhan instansi. Jadi kenapa ANJAP ABK analisa jabatan dan analisa beban kerja dari setiap ASN, baik itu CPNS ataupun calon pegawai P3K, itu harus disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Kemudian yang terakhir adalah kontrak itu dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari PPK, pejabat pejabat pembina kepegawaian, yang dalam hal ini adalah Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, dan Bapak Ibu Wali Kota. Nah, dalam konteks peraturan perundang-undangan juga diatur, apa sih yang kemudian bisa menyebabkan perjanjian kerja itu bisa dihentikan? Yang pertama, dia bisa dihentikan secara hormat. Kalau misalnya jangka waktu perjanjiannya sudah berakhir. Misalnya kalau dia sudah memasuki batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya. Jadi kalau untuk guru misalnya batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya maksimum 60 tahun, maka nanti mereka akan dapat diberhentikan dengan hormat setelah yang bersangkutan mencapai batas usia 60 tahun. Kemudian juga karena yang bersangkutan meninggal dunia atau karena atas permintaan sendiri, mungkin dia diterima dari pekerjaan di tempat lain, kemudian dia mengundurkan diri, maka dia bisa diberhentikan dengan hormat. Kemudian karena ada faktor perampingan organisasi, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ada mau tidak mau atau suka tidak suka ada pengurangan dari pegawai P3K itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah karena dia tidak cakap secara jasmani dan atau rohani, sehingga yang bersangkutan kemudian tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan di dalam kontrak kerjanya mereka. Dan yang kedua, mereka juga bisa diberhentikan tidak dengan hormat, tapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi hal ini diakibatkan karena misalnya yang bersangkutan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan dia dihukum paling singkat itu 2 tahun, tindak pidananya itu dilakukan tanpa rencana. Maka jadi dia kebawa dampak dari tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok misalnya. Nah, dia bisa diberhentikan dengan hormat, tapi tidak atas permintaan sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena dia melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, sebagaimana yang diatur di dalam PP53 tentang disiplin pegawai ASN. Kemudian dia juga bisa diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, sebagai konsekuensi dari tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Jadi Bapak-Ibu PPK, Bapak-Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota itu dapat melakukan evaluasi atas kinerja dari setiap PPK yang kita angkat, kemudian apakah yang bersangkutan kemudian layak untuk dilakukan perpanjangan kontrak kinerjanya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila kalau dia melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian dia dihukum penjara atau kurungan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, jadi dia melakukan korupsi yang ada hubungannya dengan jabatan, dan itu kemudian sudah ditetapkan oleh keputusan pengadilan, maka dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Yang selanjutnya adalah kalau dia ikut menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini tidak hanya berlaku bagi pegawai P3K, tetapi juga berlaku bagi pegawai negeri sipil. Jadi kalau dia menjadi partai politik, maka yang bersangkutan kemudian dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Dan yang terakhir adalah yang bersangkutan kemudian dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan pidana tersebut dilakukan secara berencana. Jadi sudah ada tindakan-tindakan berdampak terhadap tindakan pidana yang kemudian yang bersangkutan dipenjara. Ini kemudian bisa diberhentikan dengan tidak hormat bagi pegawai P3K yang tadi. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari sisi Badan Kepegawaian Negara, dan
atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suharman atas paparan yang diberikan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentunya kita sama-sama berharap bahwa program seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan harapan baru bagi pendidikan Indonesia ke depannya. Lalu bagaimanakah pendapat dari organisasi guru mengenai program ini? Mari kita saksikan tayangan berikut. Saya menyambut baik atas kebijakan pemerintah yang akan menyelenggarakan seleksi P3K guru honorer untuk menjadi guru ASN, sehingga akan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraan para guru tersebut. Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama mendukung program pemerintah, program Kemendikbud pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru-guru honorer. P3K merupakan terobosan penting, mengingat para guru begitu sentral dalam mewujudkan merdeka belajar. Karena itu terobosan ini juga penting, mengingat selama ini termasuk sekolah Katolik kesulitan finansial untuk gaji guru yang layak, terutama guru honorer. Terkait dengan rencana tersebut, kami di Ikatan Guru Indonesia memang sudah sangat lama memperjuangkan agar kawan-kawan guru ini direkrut dan diperjelas statusnya sebagai pegawai. Selama ini kawan-kawan guru P3K ini memang belum jelas, yang sudah lulus kemarin juga belum jelas sampai sekarang. Tetapi rencana ini harus kita apresiasi, apalagi rencananya mencapai 1 juta guru. Saya berharap agar seleksi ini dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel dan segera ditempatkan di sekolah-sekolah yang sangat memerlukan. Kita berharap bahwa proses mekanisme P3K ini didasari prinsip keadilan dan kesetaraan, mengindahkan perlengkapan administrasi dan juga kompetensi moral, spiritual, akademik, dan kepribadian. Karenanya, prioritaskan guru-guru honorer yang mengabdi di sekolah-sekolah kecil di daerah, khususnya yang menyebar di pulau-pulau seluruh Nusantara ini. Akhirnya, para guru juga, ya, kami berharap supaya para guru, khususnya guru honorer, juga mengabdi dengan hati yang tulus dan terus-menerus belajar untuk mewujudkan merdeka belajar demi SDM unggul Indonesia yang maju, adil, dan sentosa. Semoga ini menjadi solusi terbaik untuk guru honorer kita bersama-sama dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang dilakukan Kemdikbud ini saya pikir adalah sebuah terobosan besar, tetapi ada banyak catatan yang harus kita titipkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, P3K ini tidak boleh membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa sumber pendanaan untuk penggajian PPPK ini untuk guru itu berasal dari APBN. Kenapa seperti itu? Karena kami lebih berpikir Kemdikbud mestinya lebih fokus melahirkan guru-guru profesional. Wah.
Baik, hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada para undangan yang hadir di Zoom webinar siang hari ini bahwa Bapak dan Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan seputar seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 melalui tautan yang dibagikan panitia dalam fitur chat. Dan namun perlu diingat bahwa batas waktu pengajuan pertanyaan hanya sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat hari ini. Jadi jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, karena pertanyaan akan dibahas pada sesi teknis minggu depan. Baik, sekarang kita akan segera memulai sesi tanya-jawab. Untuk itu saya mengundang Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril, untuk bergabung bersama kami siang hari ini. Selamat siang, Pak Iwan. Selamat siang, Mbak Syafira. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Selanjutnya saya menyerahkan sesi tanya-jawab ini sama Pak Iwan Syahril untuk menjadi moderator. Silakan, Pak Iwan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita akan melakukan sesi tanya jawab khususnya kepada teman-teman media. Saya akan ditemani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Lalu RT DPD dan aparatur Kementerian Pan RB, lalu Ibu Dirjen Bina Pertahanan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bu Ari Nur Cahyamurni dan Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharman. Baik, silakan pertanyaannya mungkin ada di Slido ya. Baik, pertanyaan pertama, ini dari harian Kompas, untuk ini sepertinya untuk Mas Menteri. Mas Menteri, pertanyaannya begini, berkaca dari pola perekrutan ASN P3K tahun 2019 yang hanya menyediakan formasi untuk 34.959 guru honorer, apakah rencana pemerintah mulai tahun depan merekrut 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K ini bisa dilaksanakan? Silakan, Mas Menteri. Terima kasih, Mas Iwan. Mungkin saya jawab ini secara bertahap. Yang pertama, yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat adalah kapasitas formasi penganggaran untuk 1 juta guru. Kapasitas itu harus dipenuhi sama semua pemerintah daerah dulu. Pemerintah daerah harus mengajukan kapasitas tersebut, yang sekarang baru hanya sampai 200 ribu, dan itu harus kita tingkatkan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah formasi itu semuanya terdapatkan, baru dari situlah kita akan bisa melakukan tes seleksi. Dan dari tes seleksi itu, berapapun yang lulus akan bisa diangkat oleh pemerintah daerah sebagai P3K dengan dana yang sudah dianggarkan dan sudah diamankan oleh pemerintah pusat. Jadi ini tidak menjadi beban pemerintah daerah untuk gaji mereka. Jadi ini yang penting, bahwa ini bukan pengangkatan 1 juta guru honorer di tahun 2021. Ini adalah penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru P3K bagi yang lolos. Nanti kalau yang lolos cuma 20%, 30%, 40%, 50%, itu adalah tergantung lulus seleksi apa tidak. Tetapi yang lulus seleksi akan dijamin anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi ini untuk teman-teman media sangat penting bahwa headline besarnya itu bukan akan mengangkat 1 juta guru, tapi menyediakan kapasitas sebesar ini. Dan apa yang berbeda tahun ini, tahun 2021 dari yang sebelumnya, yang tadinya formasi itu diamankan kecil-kecil, sedikit-sedikit, sehingga banyak sekali guru-guru honorer kita nunggu antrian, ada kuotanya cuman kecil. Sekarang kita perbesar jumlah kuota tersebut asal pemerintah daerah mengajukan, dan kapasitas mengambil tes seleksinya untuk semua guru honorer se-Nusantara itu besar sekali, karena akan dilakukan secara tes online dan akan dilakukan beberapa kali
dalam tahun 2021 dan tahun 2022. Jadinya semua guru honorer akan dijamin di tahun 2021 paling tidak sekali atau dua kali mereka akan bisa mengambil tes seleksi masuk ini yang tadinya sebelumnya belum bisa. Kedua yang berbeda, boleh mencoba beberapa kali sampai dengan total 3 kali percobaan. Itu juga perbedaan kebijakan kita. Dan yang ketiga, apa yang beda dari sebelumnya? Kita persiapkan modul-modul online pembelajaran mandiri bagi guru-guru untuk membekali mereka dan mempersiapkan mereka untuk ujian tes seleksi tersebut. Nah, tentunya pembiayaannya semuanya juga dari Kemendikbud untuk pelaksanaan tes seleksi ini. Jadi ini adalah beberapa hal yang berbeda. Jadi bukan pengangkatan 1 juta guru, tapi penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru, tapi semua guru honorer itu harus pertama lulus atau lolos seleksi tersebut dahulu. Jadi mohon ini komunikasi kepada masyarakat harus sangat kuat dan harus sangat spesifik bahwa ini adalah pemberian kesempatan yang demokratis bagi seluruh guru honorer untuk membuktikan kelayakannya. Terima kasih. Terima kasih Menteri atas jawabannya. Kita akan melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan ditampilkan pertanyaannya. Oke, ini untuk Pak Teguh ini kayaknya. Pak Teguh, pertanyaan dari Kompas. Apa ada rencana dari Kemenpan dan reformasi birokrasi terkait nasib jutaan guru honorer dan yang sudah pernah mengikuti seleksi? Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Sebenarnya apa yang menjadi terobosan Mas Menteri ini sebenarnya menjadi apa bagian yang saya kira upaya kita untuk menyelesaikan tenaga honorer yang saat ini kalau di kami ini jumlahnya tidak sebanyak yang disampaikan oleh Kompas tadi ya, jutaan gitu. Kami hanya menangani tenaga honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri. Kira-kira ada 700 ribuan, kira-kira seperti itu. Mungkin yang lainnya barangkali terkait dengan masalah swasta mungkin juga menjadi bagian yang perlu kita pikirkan juga yang diperbantukan di swasta barangkali itu. Jadi dalam kaitan ini kita akan terus mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari terobosan-terobosan dalam kaitan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai tenaga guru ini. Saya kira demikian jawaban kami. Atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya silakan ditampilkan. Oke, ini dari Kompas TV. Ini sepertinya untuk Ibu Dirjen, Ibu Hari, pertanyaan dari Kompas TV, Bu. Pertanyaannya demikian. Kami menemukan sejumlah guru honorer di daerah 3T yang masih menerima gaji rendah dan dibayarkan per triwulan atau caturwulan sekali. Sedangkan pengorbanan mereka berat untuk menjangkau murid-murid di sana. Bagaimana imbauan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk memikirkan kesejahteraan para guru tersebut? Silakan Ibu Budirjen. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak, Ibu sekalian. Jadi memang kalau untuk guru honorer, paling tidak itu sama dengan upah minimum yang setiap tahun diterapkan oleh gubernur melalui keputusan gubernur tentang UMK di masing-masing wilayah. Untuk tahun 2021, 34 provinsi itu sudah menetapkan dan berdasarkan surat edaran dari Ibu Menteri Tenaga Kerja. Ya, jadi sebagai contoh misalnya Aceh 2021 menetapkan 3.165. Nah ini memang baseline-nya sebetulnya adalah UMK. Nah kembali karena ada kalimat di dalam Perpres memang sesuai kemampuan keuangan daerah, seharusnya UMK ini yang menjadi landasan untuk mereka menetapkan tenaga-tenaga honorer tersebut. Terkait dengan apa kemudian dibayarkan per triwulan setiap bulan, ini barangkali kami melihatnya memang dari sisi kontrak yang dibuat, karena memang tenaga honorer tidak merupakan belanja mengikat seperti halnya pegawai ASN begitu.
Nah, pada saat dia menjadi honor, pasti akan ada perjanjiannya. Nah, itu bisa dilihat apakah memang mereka membayarkannya secara apa. Tetapi seharusnya memang setiap bulan, tidak per permen atau per tribulanan. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan ditampilkan. Baik, ini jatahnya Pak Harmen ini. Pak Harmen, pertanyaan dari JPNN, Pak. Untuk masa kontrak guru P3K yang direkrut, apakah posisinya bisa sampai pensiun? Silakan Pak Harmen. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan di dalam slide terakhir saya tadi bahwa untuk kontrak guru P3K itu dilakukan paling lambat atau selambat-lambatnya atau paling singkat itu 1 tahun sebelum yang bersangkutan kemudian memasuki batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ataupun PP 49 tentang manajemen P3K tidak menyebut batas usia pensiun sebagaimana layaknya di dalam undang-undang untuk posisi bagi seorang pegawai negeri sipil. Tetapi yang disebut di situ adalah batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya. Nah, kalau batas usia yang dipersyaratkan dalam jabatan itu ingin kita konotasikan dengan batas usia pensiun, maka bisa kita katakan bahwa bagi pegawai P3K yang diangkat menjadi ASN P3K, maka yang bersangkutan bisa diangkat sampai dengan batas usia yang beliau pensiun. Hanya saja kemudian tetap dilakukan evaluasi atas capaian kinerjanya setiap tahunnya oleh PPK. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta sama halnya dengan pegawai negeri, misalnya kalau pegawai negeri itu selalu menyampaikan setiap tahunnya sasaran kinerja pegawainya, maka sama dengan posisinya dengan itu, maka guru P3K atau pegawai P3K itu juga harus menyampaikan capaian sasaran kinerjanya setiap tahun. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu aspek untuk melakukan evaluasi apakah PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, itu akan melakukan perpanjangan kontrak atau melakukan penghentian kontrak bagi pegawai P3K tersebut. Tapi prinsipnya bahwa pegawai P3K tadi itu bisa dilakukan kontraknya sampai dengan batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya tersebut. Demikian Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih Pak Harmen. Saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita dapatkan. Dan kalau boleh, ada beberapa poin kesimpulan dari sesi tanya-jawab ini. Pertama, bahwa pemerintah melakukan seleksi demokratis untuk semua guru honorer. Jadi Pak Arman sudah menyebutkan dari usia yang 20 tahun sampai 59 tahun itu bisa untuk ikut seleksi ini untuk membuktikan kelayakan mereka jadi guru ASN P3K sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Untuk biaya seleksi sudah disiapkan oleh Kemendikbud dan pemerintah telah memastikan persediaan anggaran jika lulus seleksi. Karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam proses ini. Pemerintah mendorong 8.000 kepala daerah serta jajarannya untuk tidak perlu ragu untuk segera mengajukan formasi kepada pemerintah pusat. Pada akhir kata, seperti pesan dari Bapak Wakil Presiden, kemudian Ibu Menteri Keuangan dan Mas Menteri, dan Bapak Ibu yang sebagai panelis, marilah kita semua bersama-sama untuk terus mengupayakan dan menyempurnakan layanan pendidikan yang lebih baik dan lebih merata untuk kebaikan semua anak-anak Indonesia. Demikian sesi tanya-jawab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Syahril yang sudah bertindak selaku moderator pada sesi tanya-jawab tadi. Tapi sebelum saya tutup secara resmi sesi tanya-jawab dan juga mengakhiri rangkaian acara kita pada kesempatan sore hari ini, mungkin Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia ada closing statement sebelum sama-sama kita akhiri seluruh rangkaian acara kita hari ini. Silakan. Terima kasih.
Pertama, terima kasih bagi semua pejabat negara dan pemimpin institusi-institusi kementerian kepada yang terlibat dalam kebijakan ini. Saya akan mengucapkan apresiasi saya sebesar-besar tanpa berbagai macam dan badan yang tidak akan mungkin bisa sampai ke kebijakan ini dan solusi ini. Saya juga ingin mengapresiasi sama Komisi 10 DPR yang telah lama berjuang para dan selalu mendorong kami di Kemendikbud untuk menyediakan suatu solusi yang nyata. Ini adalah suatu langkah pertama daripada tantangan atau permintaan tersebut dari masyarakat. Dan saya juga ingin apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden kita yang telah mendukung kebijakan ini dan selalu mendukung kesejahteraan para guru honorer. Di awal Kementerian Pendidikan Kebudayaan telah menyebut bahwa kami ini menteri, kami adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan bukan untuk sekolah negeri tapi dan hanya untuk PNS tapi untuk seluruh Republik Indonesia. Dari awalnya kami bukan hanya menyediakan kata-kata inspirasi atau hanya kata-kata saja, kami menyajikan tindakan nyata bagi para guru honorer. Dari awal pada saat dana BOS kami relaksasi di mana ada limit atau ada batas penggunaan dana BOS untuk upah guru honorer, itu kita buka, kita bebaskan, kita merdekakan bagi kepala sekolah untuk memberikan kepada guru-guru honorer yang berkinerja terbaik, apalagi di masa krisis seperti ini. Kedua, kami memperjuangkan bantuan subsidi upah bagi 2 juta guru-guru non-PNS kita yang sekarang sedang dalam proses distribusi bantuan tersebut sebesar per orangnya 1,8 juta rupiah. Dan itu kita lakukan dengan susah payah, berjuang untuk memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapat bantuan di masa krisis ini. Dan hari ini adalah upaya perjuangan kita untuk memastikan bahwa semua guru honorer punya hak yang sama untuk membuktikan kelayakan dirinya untuk menjadikan ASN. Jadinya dengan beberapa kebijakan ini dan berbagai macam kebijakan lainnya, saya ingin menyebut sekali lagi bahwa pemerintah hadir dan Kemendikbud hadir untuk para guru honorer di negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Bapak Dwi Wahyu Atmaji selaku Sesmen PAN RB dan Bapak Teguh Wijinarko selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur. Lalu Menteri Dalam Negeri yang diwakili Ibu Hari Nur Cahya Murni selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diwakili oleh Bapak Suharman selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Para Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan pemerintah daerah, dan para perwakilan asosiasi guru dan organisasi pendidikan. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir. Dan semoga seluruh informasi yang kita terima hari ini bisa membangkitkan semangat untuk sama-sama membangun negeri lewat pendidikan demi terciptanya merdeka pelajar. Kita doakan agar program seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar sesuai rencana dan harapan kita bersama. Akhir kata, saya Syafira pamit undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.